Kak. Berarti di tingkat desa Curasan hari ini berjalan lancar, aman, dan tidak ada masalah. Jadi ini tahapan terakhir nih, tahap ketiga, 1, 2, 3 ini Juni, jadi 600 ribu. Dan selanjutnya tahap kedua, nanti sekitar 300 ribu per KPM. Nah, jadi 3 bulan, jadi mereka menerima sekitar 900 ribu rupiah. Jumlahnya sekitar 2 juta 700 per 6 bulan semua, 6 bulan. Jadi harapan kita ini merupakan suatu hal untuk bantuan dari pusat, dari Dana Didi dapat digunakan ke keperluan untuk memang kebutuhan masyarakat. Ya. Tahap yang ketiga per orang 600.113 orang. Jadi untuk tahap yang kedua jumlahnya 300.000 untuk yang akan datang.